Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, lagi-lagi kita berjumpa. Bagaimana kabar kalian semua guys? Pastinya baik saja kan? Saya doakan sehat selalu, baik saja dan rezeki lancar. Oke guys, jumpa lagi di Ekwe Bonsai. Dalam video kali ini atau kesempatan kali ini guys, saya akan memprogram bonsai sancang The Max 30 atau The Max 30. Oke guys, bahannya ini memang lumayan, ini sudah gokil guys. Cuman ini tidak beraturan guys. Saya dulu ini beli di Mas Iwan Bojonegoro. Bonsai sampean saya review mas bahannya. Beliau amanah banget guys. Kalau sancang di grup-grup FB beliau amanah banget. Jadi bisa COD juga. Oke guys, ini bentuknya kan amburadul banget ini guys. Langkah awal ini saya jadikan formal saja guys, gaya formal. Karena ini dulu mau saya jadikan gaya kena angin guys, ke arah sini. Tapi lambat laun saya berubah pikiran. Karena apa? Karena kalau ini di gaya formal lebih bagus guys. Lebih simpel tapi kedepannya lebih bagus. Cuman ini tidak beraturan guys. Ini yang kesini bagus ini. Sebanding, nah, yang ini guys, penceng gini guys. Yang ini juga tumbuh liar, tumbuh di bawah. Ini nanti saya bongkar ya. Oke, saya mulai dulu untuk pemangkasan cabang. Langsung aja guys, yang ini saya, yang panjang ini tidak, ini sepertinya jelek ini guys. Ini terlalu panjang ke sana. Langsung saya catok aja guys ya. Catok apa? Gunting. Saya sediakan catok dan gunting ya. Gunting aja dulu, kalau gunting kurang sip nanti catok. Oke, saya press sancang, nggak apa-apa guys, di press. Oke, nah, ini nah, nanti saya rapikan dengan catok guys. Putus guys. Nah ini nanti saya stek guys. Tenang saja guys, nih masih meliu ini guys. Tuh, bagus ini guys, model ini aja udah bagus. Oke guys, saya potong semuanya nih guys, ekstrim. Ini nanti saya bongkar ini guys, ini untuk motong ini gak bagus ya. Ini langsung saya gatak sini guys. Yang ini saya sini, yang ini ke sini. Ini saya rapikan dulu guys, pas-pasanya. Saya rapikan gini. Nah, ini. Itu aja nanti. Jadi yang ini saya besarkan ya. Yang ini guys, yang kecil ini saya besarkan. Ini bisa naik ke atas ini guys. Oke. Atau yang ini nanti guys. Nah, saya lihat dulu. Nah yang ini saya potong guys, terus gas ini guys, jangan ragu guys, kayak berbonsai ya itu jangan ragu. Saya potong di sini guys, sudah. Yang ini saya potong di sini guys, sudah. Daltel guys, nah ini kan jelek ini guys, ini terlihat ragu guys. Ini saya kaji, baik kaji besi guys, karena kecil. Bonsainya ini kan kecil, ini saya max kan gini guys. Ini tidak saya pakai guys, tidak saya pakai ini saya potong dengan kuku cukup guys. Nah yang ini guys saya ini kan guys. Saya press nih guys. Saya press nih guys. Saya press. Ini aja deh, catok ini aja guys. Ini guys. Tidak keras ini guys, karena batangnya sudah besar. Catok ini guys.
lanjut lagi. Saya gergaji guys. Wah sekali guys. Katanya juga agak besar guys. Saya tengok jatuh ini guys. Saya press guys supaya nanti tertutup. Bagus guys. Saya press kan guys. Kita taruh ini guys. Jadi bokel ini guys. The max 30 guys. Saya jadikan phone saya normal. Kurang fresh ini guys. Ini kurang fresh. Fresh guys. Ini saya bongkar saja guys, media dalamnya guys. Saya rompak total guys. Ya, mari tanam lagi guys. Saya rompak total nanti media tanamnya kasih woi guys tanpa itu. Nah akarnya sudah bagus guys. Ini kan yang jelek guys, ini guys tadi ya. Nah ini kan jelek ini guys, ini yang saya hilangkan guys. Ini mana ini arahnya, saya bersihkan dulu guys. Ini oh ini dari akar ini guys, keluar dari akar sini keluar sini guys. Gampang aja kan sini guys, ini jadi bahan juga guys. Ini saya potong guys. Bentar guys, ini lanjut lagi guys. Ya ini saya bongkar supaya tahu ya, ternyata ini keluar dari akar guys, enggak dari cabang, enggak dari cabang batang ini, dari akar. Pelanggaran ini guys, ini saya potong guys karena pelanggaran ini. Kalau nggak dipotong pelanggaran guys. Nah gini guys, nah ini kan jadi bahan guys ya, tuh ada akarnya ini guys. Ini kan nah biar manis guys, ini saya catok guys supaya rapi ya. Nah, akarnya sudah muter guys, 1, 2, 3 yang besar 3 guys ya. Ini yang kurang, ini nanti saya kesini kan supaya berimbang ini guys. Yang ini kan kosong, nah ini lah guys, bisa besarkan ini. Ini dulu saya potong, ternyata besar lagi. Saya potong, besar lagi. Oke guys, nanti saya press gini guys. Yang ini saya potong aja guys. Lalu mepet nanti, tidak baik. Nah, ini guys. Ya, ini nanti jadi the max. Nah, ini guys. Saya pruning. Harus berani guys. Buat bonsai itu harus berani guys. Tapi ini sesuai pakem ini ya, masih sesuai pakem dengan gaya-gaya formal. Ini saya jadikan nanti program The Max 15 guys. Nah ini saya catok guys. Paling berani ini guys, sancang ini menang aja, mudah guys. Catok ini aja guys ya, supaya nanti muncul kambium. Nah ini kan gini, ini yang saya naikkan gini, ini nanti ada saya pilih nanti guys, ada yang ke sana, ini yang ke sini. Ini loh yang jelek guys, ini
ini kalau saya bisa ditekuk, bisa dikawati gini guys, pakai kawat nomor 2 aja guys. Nah yang ini saya tekuk ke sini guys. Yang kecil ini juga saya manfaatkan ke sini nanti guys. Nah, yang penting ini yang susah ini guys. Ini agak sudah agak besar guys. Ini saya patah guys. Mendingan saya hilangkan kalian ini guys. Karena nggak sama ini guys. Kenceng. Nah ini. Nah udah beres guys. Jadinya seperti ini guys, saya nolkan lagi guys agar tercapai program The Max 50 guys. Saya nolkan lagi. Oke guys, ini nanti akan sudah hilang guys, saya rapikan dulu. Oke, nanti saya tanam lagi guys, bisa lanjut videonya. Terima kasih guys. Oke guys, lanjut lagi. Tadi ini saya tanam guys seperti ini, tinggal saya siram. Ini sederhana sekali kayak formal guys. Ini naik ke atas, ini ke sini. Ini nanti kalau agak besar juga saya begini kan ya. Tapi masih kecil. Jadi kelihatan bokelnya. Ini yang saya naikkan. Nanti potong sini juga. Biasa kayak formal ya. Biasanya sancang ini akan tumbuh di sampingnya seperti ini. Ini saya nah ke sini guys, ke samping kan sini. Oke, itulah program saya guys. Nanti tadi yang semrawut saya sederhanakan menjadi nol karena gayanya tadi kurang sip guys. Ini akan saya bentuk sederhana sekali kayak formal. Saya program bonsai The Max 50 guys, yang lagi fenomenal saat ini. Oke guys, jangan lupa simak terus video saya di Egwe Bonsai. Tetap positif thinking, adaptif, kreatif, inovatif, dan solutif. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya doakan pemirsa atau penonton di rumah sehat selalu, rezeki lancar. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.